Halo teman-teman, kembali lagi di Dokter Rencana. Wow, nah teman-teman, sekarang saya berada di diorama super keren teman-teman. Wow. Ini adalah markas besar dari kereta super teman-teman. Wow, lihat di sana ada logo kereta super teman-teman. Wow, keren sekali. Dan lihat, sekarang sudah berjalan kereta api Prambanan Express dengan smooth teman-teman, melewati diorama super keren milik kereta super teman-teman. Bagi teman-teman, silahkan subscribe, like, dan komen channel kereta super, karena di channelnya ada banyak kereta api super keren teman-teman. Oke, kita kembali di miniatur kereta api ini teman-teman. Lihat, wow, di depan saya sudah ada kereta api lokomotif CC06 dengan livery ketupat teman-teman. Wow, lihat, ini adalah versi terbaru tahun 2022 teman-teman. Wow, lihat, akan mengangkut banyak gerbong. Lihat, sebelah sana ada banyak gerbong teman-teman. Wih, wow, ini ada berapa gerbong ya teman-teman? Kita akan hitung nanti teman-teman. Sepertinya ada total 15 gerbong yang, wow, akan diangkut oleh kereta api lokomotif CC206 ini teman-teman. Sepertinya kereta api ini akan berdinas kereta api Argo Wilis teman-teman. Wow, huh? Lihat, sebelah sana sudah berjalan kereta api Prambanan Express berjalan di sela-sela dua kereta api teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman. Mantul, mantap betul teman-teman. Wih, bersiap berjalan di terowongan ini teman-teman. Wow, lihat, di sini ada kereta super teman-teman. Wih, wow, mantul, mantap betul teman-teman. Dan kita akan bersiap-siap menjalankan kereta api CC206 teman-teman. Akan berdinas kereta api Argo Wilis teman-teman. Langsung saja tanpa basa-basi kita akan jalankan kereta api lokomotif CC206. 1, 2, 3. Wih, mantap teman-teman. Akan berjalan memasuki terowongan dan kita akan menghitung ada berapa gerbong yang akan diangkut teman-teman. Wih, panjang sekali teman-teman. Widih, dan lihat, kita akan, wih, di sini ada momen yang sangat pas teman-teman. Berjalan berpapasan. Widih, lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, keren. Ada berapa gerbong nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 gerbong teman-teman. Wow, mantul sekali. Total ada 15 gerbong yang diangkut oleh lokomotif CC206. Karena ini kereta api berdinas kereta api Argo Wilis teman-teman. Wih, lihat, keren sekali. Wow. Diorama super keren milik kereta super teman-teman. Wow, lihat, kereta api ini sangat keren teman-teman. Dan kita akan melihat, mengintip sekali lagi, kereta api Prambanan Express akan keluar dari terowongan kembali teman-teman. Wih, mantul sekali. Wadaw, kita akan cek di sini teman-teman. Sambil melihat, kereta api Argo Wilis akan berputar membawa gerbong yang sangat panjang teman-teman. Dan lihat, wow, keluar kereta api Prambanan Express berwarna kuning. Tapi bukan kuning yang mengambang teman-teman ya. Dan lihat, wow, keren sekali. Kereta api lokomotif CC206 yang bergerbong panjang teman-teman. Wow, lihat, kita akan melihat di sana akan berbelok teman-teman. Wih, keren sekali ya. Dan lihat, di sini ada banyak koleksi miniatur kereta api teman-teman. Wow, lihat, di sini ada kereta api CC300 teman-teman. Di situ ada kereta api lokomotif CC206 dengan livery ketupat lama teman-teman. Dan lihat, wadidaw, wadidaw, ada kereta api Prambanan Express teman-teman. Wih, keren sekali ya. Wadidaw, ada banyak koleksi miniatur kereta api milik kereta super teman-teman. Jangan lupa cek channel kereta super dan di subscribe ya teman-teman. Di sana ada banyak video-video menarik tentang perkereta apian teman-teman. Wadidaw. Oke, kita akan lihat dari sini teman-teman. Wow, wow, kita akan intip. Wow, tampaknya kereta api lokomotif CC201 yang akan berdinas angkutan peti. Lihat, ini adalah peti apa? Angkutan kayu teman-teman. Dan juga angkutan kabel dan drum. Tampaknya CC201 sudah tidak sabar untuk berdinas teman-teman. Tapi kita akan tunggu Prambanan Express akan melewati di jalur 2 teman-teman. Lihat, wih, keren sekali ya Prambanan Express ini. Tapi yang tidak kalah keren adalah lokomotif CC206
dengan livery terbaru, teman-teman. Wih, keluaran tahun 2022 untuk memperingati hari raya Idul Fitri, teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Dan lihat di sebelah sana, Prambanan Express tidak mau ketinggalan, bersiap memasuki terowongan. Wow, keren sekali. Wow, keren, teman-teman. Dan kita akan mencoba menjalankan kereta api lokomotif CC201, teman-teman. 1, 2, 3. Wow, mantap. Wow, wow, keren. Mudah-mudahan tidak anjlok, teman-teman. Wih, berpapasan di terowongan. Dan kita akan cek dari sini. Wow, lokomotif CC201 berjalan sangat cepat. Wadidaw. Wih, keren sekali. Dan lihat apa yang terjadi di sini. Lokomotif CC201 Express. Wow, apa yang terjadi? Akan ditabrak, teman-teman. Wow, anjlok, teman-teman. Wow, sekali lagi lokomotif CC201 berulah kembali, teman-teman, menabrak kereta api Prambanan Express. Dan lihat di sebelah sana keluar sendiri, meninggalkan gerbongnya, teman-teman. Wadidaw, sepertinya anjlok. Dan kita akan lihat, wow, wow, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wow, anjlok, teman-teman. Kita akan coba perbaiki, teman-teman. Wow, lihat. Dan dengan tenang, lokomotif CC206 berlivery ketupat mengangkut gerbong yang sangat panjang. Wow, kita akan ikuti. Kita akan ikuti, teman-teman. Dan lihat kembali, kita akan zoom dari atas layaknya drone, teman-teman. Wow, seperti ular putih, teman-teman. Wih, mantap betul. Dan lihat, wow, kasihan sekali ya. Kereta api Prambanan Express ini berjalan sendiri, teman-teman. Wow. Wow, teman-teman, lihat. Kita akan lihat di sini apa yang terjadi. Kereta api Prambanan Express akan keluar. Lihat, wadidaw, wadidaw. Wow, menabrak lagi, teman-teman. Wow. Coba kita lihat. Kita akan ambil ini, teman-teman. Kita simpan dulu di sini ya. Dan kita akan ambil kereta api lokomotif CC atau Prambanan Express, teman-teman. Dan lihat, kita akan ngecek lokomotif CC201 berjalan kembali, teman-teman. Wow, lihat. Dan kita akan mencoba menjalankan Prambanan Express ini di sini, teman-teman. Oke, bersiap berjalan kembali walaupun jomblo. Huh? Lihat. Wow, ada momen yang kita tunggu-tunggu, di mana dua kereta api berpapasan, teman-teman. Wow, lokomotif CC201 sangat cepat, teman-teman. Dan lihat, wow, kereta api lokomotif CC206 mengangkut banyak gerbong ini tampaknya kesulitan mengangkut banyak gerbong, teman-teman. Tapi masih bisa kuat. Dan lihat, wow, lokomotif CC201 sementara mengejar. Dan lihat, wadidaw, ditabrak lagi, didorong, didorong. Apakah bisa keluar? Kita akan ngecek. Kita akan lihat dari sini, teman-teman. Wow, lihat, ada 3 kereta api yang berjalan sangat ramai di diorama super keren. Karena ini adalah diorama kereta super, teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Mantul, mantap betul, teman-teman. Wow, sepertinya sudah didorong terus, teman-teman ya. Wow, wow, apa yang terjadi? Dan kita akan coba menghentikan kereta api ini, teman-teman. Dan lihat, kita akan mencoba menggeser weselnya dari sini. Dan kita akan tunggu kereta api lokomotif CC201 dan kereta api Prambanan Express ini akan berjalan. Wow, didorong terus, teman-teman. Dan lihat, kita akan lihat dari sini apa yang akan terjadi. Wih, nah, sepertinya kurang menarik nih, teman-teman. Kita akan tambah satu lagi. Lokomotif CC206 akan mengejar. Dan lihat, kita akan coba, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Wadidaw. Dan kita akan lihat akan bergerak di wesel ini, teman-teman. Kita akan lihat. Wow, momen yang sangat tepat, berbelok. Dan lihat, apakah anjlok? Oh, ternyata tidak anjlok, teman-teman. Dan lihat, lokomotif CC206 sudah mengejar dari belakang. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita akan saksikan bersama-sama momen di mana lokomotif CC206 dengan livery hood KAI akan menabrak gerbong drum, teman-teman. Lihat, lihat. Wow, wadidaw, kita akan lihat dari sini, teman-teman. Wow, wow, di sana kita akan lihat dari goa, teman-teman, terowongan. Wow, wow, lihat, lihat. Wow, didorong, teman-teman. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wow, masih kuat didorong, teman-teman. Dan lihat, kita akan lihat dari sini, teman-teman. Wow, tampaknya sangat ramai, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Wow, anjlok, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Apa yang terjadi? Kedua kereta api anjlok. Dan di sana lokomotif Prambanan Express yang berjalan jomblo, teman-teman, sudah selesai
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dadah, bye-bye.